ini yang paling penting melanjutkan instruksi daripada Kapolri untuk melaksanakan apel kesiapan operasi lilin selama 10 hari mulai tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari. Tentunya ini bukan hanya operasinya dari kepolisian saja, tapi didukung oleh semua pihak, TNI, Polri, juga pemerintah, Kota Blitar. Jadi semua unsur terlibat. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan ini, paling tidak antisipasi penyebaran COVID-19 itu bisa kita tekan. Karena biasanya, seperti yang disampaikan tadi, menjelang tahun baru kan banyak orang ke tempat wisata, banyak keramaian, banyak lalu-lalang, mudik. Nah, ini rawan terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Jadi utamanya kita tekankan supaya protokol kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Okay. Sehingga masyarakat masih bisa merasa sehat, nyaman, dan ini dilaksanakan dengan cara-cara yang baik.